Anak muda zaman sekarang sudah mulai terjun ke dunia wirausaha yang terkadang bisa memberikan sesuatu yang bermutu kepada masyarakat dengan wirausaha ataupun kreativitas yang dimilikinya. Hal ini tak jauh dari anak muda yang mempunyai hobi dalam musik tradisional digabungkan dengan musik modern, sehingga dibahas oleh Lembaga Pendidikan ASM Arianti yang menggelar seminar sehari bertemakan kaum milenial yang berprestasi tanpa melupakan budaya. Acara ini digelar di kampus Arianti. Pihak panitia mengundang narasumber yang mempunyai hobi musik tradisional angklung digabungkan dengan musik DJ modern, sebut saja Mansur Angklung dengan DJ Henry Frista, sebagai salah satu narasumber yang menerangkan kecintaannya kaum milenial terhadap musik tradisional angklung dan modern. Acara ini luar biasa. Setelah narasumber memberikan materi dan menceritakan bagaimana kecintaannya terhadap musik sehingga menjadi wirausaha, membuat para peserta bahagia mendapatkan ilmu-ilmu yang baik dan hiburan yang menyenangkan. Tak di sini pula, Mansur dan DJ Henry langsung memberikan tanya jawab kepada peserta bagaimana trik-trik menjadi seseorang yang mempunyai kreativitas. Dan yang paling ditunggu-tunggu adalah memainkan alat musik angklung dan musik modern. Perkembangan angklung di Indonesia kan sekarang sangat bagus ya. Sekarang Saung Angklung Ujo ya. Sekarang dengan adanya Saung Angklung Ujo juga memicu angklung-angklung di Indonesia itu lebih maju lagi. Dan di sini saya inovasikan lagi angklung dengan DJ. Waktu itu saya ke Jepang 2016 dengan DJ Arirham. Dan saya juga membentuk grup, dan sampai sekarang saya buat project solo juga Mansur Angklung dan DJ Henry Firstia. Intinya perkembangan angklung ini semoga bisa diterima di industri musik Indonesia. Dalam setiap tahun kami biasa menyelenggarakan seminar yang dilakukan oleh mahasiswa pada mata kuliah Public Relation. Jadi di dalam mata kuliah ini kami mencoba untuk memberikan challenge atau tantangan kepada para mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah mereka peroleh dari semester awal sampai dengan semester 5. Dengan harapan mereka mampu untuk mengemas suatu acara dari mulai perencanaan, dari mulai persiapan, sampai dengan pelaksanaan dan nanti evaluasinya. Suasana di gedung ASM Arianti menjadi semakin hangat karena mendengarkan musik angklung dan musik modern. Para peserta berjoget bersama untuk menghilangkan kejenuhan. Karena dengan kreativitas kita bisa memberikan sesuatu yang berbeda dan menjadi ladang usaha, tetapi kita harus menekuninya. Kami dari perwakilan mahasiswa ASM Arianti yang mengadakan event hari ini dengan berjudul Kaum Milenial yang Berprestasi Tanpa Melupakan Budaya dengan narasumber Mansur Praditya. Event kami ini bertujuan untuk lebih membuat kaum milenial mencintai dan meningkatkan kualitas kebudayaan kearifan lokal. Terima kasih kepada ASM Arianti yang telah memberikan ilmunya dari semester 1 hingga semester 5 yang dapat kami aplikasikan pada acara seminar hari ini. Sukses bagi panitia ASM Arianti yang menggelar acara seminar ini. Semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua dalam hal berkreasi tanpa batas. Arianti, be the best!